Persepsi kita bila melihat pesawat SU-57 adalah sebagai saingan kepada F-22. Tetapi bagi admin, SU-57 lebih kepada jawapan Rusia kepada F-22 US. Pesawat ini bukanlah direka sehalimunan seperti F-22, tetapi sebagai pesawat yang dipenuhi oleh radar peperangan elektronik daripada muncung sehinggalah ke ekor. Radar utamanya bukan sahaja di rodom tetapi di pipi kokpit pesawat sekali. Ini memberikan liputan radar yang lebih luas. Radar N036 mampu mengesan walaupun muncung pesawat berada 90 darjah daripada sasaran. Radar utama beroperasi di dalam band X dan tambahan antena pemancar di pinggir kepak kecil di hadapan yang menggunakan band L. Bukan sahaja untuk pengenalan friend and foe, malah dilaporkan boleh digunakan sebagai sokongan untuk mengesan pesawat halimunan. Isyarat radar X dan L ini diproses secara digital oleh komputer untuk memberikan informasi tempur yang lebih jelas. Kemudian sistem EW keduanya adalah L402 Himalaya, terdiri daripada radar pasif dan aktif yang dipasang di sekeliling rangka pesawat. Ianya memberikan keupayaan smart skin. Salah satu radarnya dipasang pada bonggol di buntut pesawat. Smart skin ini merupakan salah satu elemen pesawat 6th generation yang menjadikan badan pesawat deria untuk mengidu gelombang radar musuh dan melaksanakan tugas-tugas penyerakan elektronik. Sistem ini mampu untuk mengganggu data link di antara pesawat musuh dan misilnya active homing sekaligus menggagalkan fungsi misil yang dilancarkan. Smart skin pada SU-57 juga boleh memberi amaran kepada juruterbang jika rangka pesawat mengalami kerosakan. SU-57 ini mempunyai sistem komputer yang berfungsi seperti robot untuk membantu dan meringankan beban pesawat juruterbang. Selain penderia EW, Electromagnetic Wave, pesawat ini juga dilengkapi dengan Electro-Optical System 101KS Atoll. Sistem pencarian inframerah yang mengesan isyarat haba. Dikatakan sistem ini ampuh untuk mengesan pesawat halimunan dalam jarak WVR. Di masa hadapan, pihak Rusia di dalam kajian untuk menggunakan fotonik radar pada pesawat ini. Secara ringkasnya, radar fotonik menggunakan foton manakala radar menggunakan elektron. Radar fotonik menggunakan konsep radiasi cahaya untuk menerangi objek sasaran di mana output datanya memberi imej 3D manakala radar elektromagnetik memberi info di dalam bentuk titik ataupun dot. Sistem avionik SU-57 dibina secara berpasangan. Sistem N036 berfungsi berpasangan dengan L402. Malah sistem-sistem ini boleh bertukar ganti andai salah satu daripada sistem elektronik gagal atau dimatikan oleh serangan musuh. Sebenarnya, banyak lagi jurutera Rusia letak kat pesawat ni di dalam rekaan kerangka persenjataan dan sebagainya. Malah jurutera Rusia pernah menegur kekurangan F-22 yang tidak cepat recover setelah terbang melepasi AOA. Mungkin disebabkan kehadiran jawapan-jawapan ini, maka US kini sedang berusaha untuk membangunkan pesawat generasi ke-6 dan disebabkan itulah admin suka untuk membaca literasi pertahanan ini, terutama pertembungan sistem Rusia USSR dengan US. Pada pendapat admin, pendekatan Rusia lebih kepada menjadi diri sendiri di dalam menghadapi cabaran musuh atau pesaingnya. Tidak seperti PRC China yang berlumba-lumba bersaing untuk menjadi setaraf atau lebih daripada pesaingnya. Senang cerita habis semua nak diciplak. Rusia pula tak pernah cuba pun nak jadi macam Amerika, malah berdiri atas kaki sendiri. Contoh di dalam falsafah rekaan pesawat generasi kelima ini, US dengan doktrin first see first kill. Sebab itulah US berbelanja besar untuk membangunkan sistem halimunan dan kemampuan BVR. Tetapi Rusia tidak mengikut rentak itu, malah memberi jawapan. You can see me, but are you sure can kill me? If you don't kill me in your first try, I will come to you and give a big surprise. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan terhadap channel kecil anak tempatan ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Salam kita berjumpa lagi, insya-Allah.